Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian, di episode kali ini saya masih setia untuk berbagi informasi seputar SKB. Nah, ujian SKB hari ini memang menjadi sesuatu yang sangat disiapkan ya, diimpikan, yang dihadapi oleh banyak peserta calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Nah, teman-teman sekalian, di SKB ini saya akan berbagi tentang bagaimana trik untuk menjawab soal-soal ya yang ada pada psikotes ya. Terus ini untuk di khususnya di Kementerian Agama ini memang sedikit unik karena ada dua pernyataan yang itu mirip-mirip ya, yang itu sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang sudah sering kita lakukan, dan karakter kita itu akan terbaca dari hasil jawaban kita. Nah, dari sesuatu yang sederhana, kebiasaan kita tentang pakaian, kerapian, kebersihan, kedisiplinan, sampai nanti ke hubungan kita dengan atasan, hubungan kita dengan sesama rekan kerja, termasuk ketika kita ada masalah, bagaimana kita menyikapi masalah, itu semua dibahas dalam pernyataan-pernyataan itu. Jadi tim penilai itu sudah tahu ya bagaimana karakter kita, ya, sifat kita, kebiasaan kita melalui jawaban yang kita tuliskan. Jadi memang nampaknya sepele ya, hanya menulis A atau B, A atau B saja ya, pilihan jawaban A atau B. Jadi tetapi itu harus ada unsur ya konsistensi ya. Kalau di awal kita sudah mengatakan sesuatu yang A, maksudnya pernyataan A, pernyataan yang berhubungan dengan pernyataan nomor 1, maka pernyataan nomor 2 dan sampai nomor 100 ya, atau yang kesekiannya, itu harus sama, paling tidak serupa gitu ya, serupa tapi tak sama ya. Jadi ada pernyataan-pernyataan yang itu sifatnya bisa menjadi hal-hal yang berkesinambungan ya, ada unsur keberlanjutan dari sikap kita ya. Oke teman-teman, hari ini hari hujan, tapi saya sempatkan untuk berbagi ya. Jangan lupa berdoa, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, untuk kali ini, selain kita harus menjaga konsistensi jawaban kita, kita juga harus melihat dari segi waktu ya, waktu yang kita pakai, yang kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal tersebut, soal pernyataan tersebut. Nah, berikutnya adalah kita harus juga mengetahui bagaimana tata cara pengisiannya, apakah menggunakan pena, apakah menggunakan pensil ya, karena harus pastikan dulu. Jangan sungkan untuk bertanya kepada panitia atau pengawas ya. Setiap apa sesuatu soal-soal yang dirasa meragukan itu tetap ditanyakan ke pengawas. Jangan teman-teman itu merasa sudah pintar sendiri ya, soal ini maksudnya begini, tidak, tanyakan saja mungkin ya tentang pengisiannya jika memang tidak disampaikan. Tapi kalau sudah disampaikan di awal-awal, alhamdulillah sudah bisa dimengerti. Jangan lupa pula, jangan salah dalam mengisi kode ya, nama dan kode ujian kita atau nomor ujian kita atau formasi ujian kita. Pokoknya identitas kita jangan sampai terlewat atau salah, atau mungkin ya, itu salah satu dari triknya ya. Jangan sampai ada teman-teman yang melupakan itu. Jadi ada unsur jawaban soal, kemudian unsur identitas kita ya, atau si pemilik jawaban ini, kemudian juga lihat waktu ya. Jadi tiga itulah yang menjadi poin penting dalam pelaksanaan ujian psikotes, yang itu memilih satu dari dua pernyataan yang diberikan. Nah, berikutnya, sorry teman-teman ya, saya agak pilek, agak flu, tapi nggak apa-apa, masih semangat untuk berbagi. Oh ya, berikutnya secara persiapan ya, barangkali persiapan teman-teman ini untuk psikotes ini adalah bukan sebatas psikotes yang seperti menggambar-gambar ya, gambar pohon, kotak-kotak, atau menggambar yang lain sebagainya ya, tidak ya, itu memang bervariasi setiap instansi, tapi paling tidak ini sebagai gambaran saja, mana tahu SKB teman-teman itu begini ya. Ya, kita tidak mengetahui persisnya bagaimana soalnya, bagaimana bentuknya, apa jenisnya ya, apakah option, apakah jawaban esai, apakah masih juga menggambar-gambar juga. Tapi yang pasti teman-teman harus punya banyak pengetahuan, wawasan tentang macam-macam ujian psikotes ini. Yang penting intinya adalah untuk mengetahui karakter teman-teman ya. Jadi si penilai atau yang
orang-orang yang menginginkan teman-teman kerja di instansi mereka itu hanya menggunakan metode yang biasanya ya, mungkin dengan menggambar pohon ya, menggambar dari titik satu titik apa yang akan membuat ya, kemudian juga bisa cara-cara yang lainnya. Jadi intinya teman-teman harus banyak wawasan tentang ujian sirkuit ini ya. Oke ya, terima kasih teman-teman, selamat ujian bagi yang sudah lulus, selamat barakallahu fiik, bagi yang belum lulus tetap semangat ya, saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan terbaik ya untuk profesi teman-teman di tahun ini dan tahun yang akan datang. Oke ya, terima kasih teman-teman sekalian sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.